Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Logistech ID, yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer ya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang Windows 11. Windows 11 ya. Tentang apa mas Windows 11? Tentang Windows Defender, tentang antivirus yang nggak bisa dibuka teman-teman. Nah ini Windows 11-nya ini versi Home Single Language ya, versinya Dev Build 21996. Nah untuk teman-teman yang udah install Windows 11, yang coba Windows 11 tapi Windows Defender-nya nggak bisa dibuka ya, teman-teman bisa coba cara ini. Kenapa mas ini Windows 11 padahal baru nggak bisa dibuka? Nah ini sebagian bug gitu ya, kekurangan. Jadi ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Oke, kita tes nanti. Kalau misalkan teman-teman buka ini, dia malah muncul kayak gini, suruh kita download di Microsoft Store kayak gitu. Harusnya kan kalau misalkan open Windows Security itu masuk ke Windows Defender, tapi ini nggak bisa. Nah untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti ini, yuk kita atasi sama-sama. Caranya mudah ya, caranya mudah, nggak perlu bongkar, nggak perlu teman-teman kemana-mana, cukup sendiri saja ya. Yang pertama teman-teman buka PowerShell di sini, di kotak pencarian ini silahkan tulis PowerShell seperti ini ya. Nanti akan muncul Windows PowerShell, silahkan teman-teman klik kanan Run as Administrator, maka tampilan biru akan seperti ini. Di sini yang harus teman-teman lakukan adalah mengcopy tulisan yang ada di notepad ya, mengcopy tulisan yang ada di notepad. Nah notepad ini ya, mana, nah ini. Nanti tulisan ini akan saya cantumkan di deskripsi ya. Jadi teman-teman tinggal copy aja di deskripsi saya ya. Nah, kita akan copy ke CMD PowerShell. Nah, seperti ini teman-teman tinggal blok saja tulisan ini ya. Di blok klik kanan, pilih copy. Lalu kita paste ke PowerShell ini. Paste. Selanjutnya apa mas? Selanjutnya teman-teman hanya tinggal tekan enter saja di keyboard ya. Tekan enter di keyboard, maka dia akan berkedip sedikit seperti ini. Nah cuma seperti itu aja teman-teman. Nah kalau udah seperti ini udah beres. Jadi tinggal di close aja si Windows PowerShell nya dan kita coba lagi, atau misalkan belum bisa silahkan di restart laptopnya dulu dan silahkan coba Windows Defender-nya, coba buka lagi ya. Kalau misalkan teman-teman udah pakai cara ini masih belum bisa, ditanyakan lagi di kolom komentar, mas gimana belum bisa gitu, saya udah ngikutin belum bisa gitu ya, tanyakan lagi di kolom komentar ya. Oke teman-teman, kita coba lagi, buka lagi si Windows Defender-nya ya. Kita buka apakah sudah bisa atau belum ini. Kalau nggak bisa kita banting laptopnya. Jangan ya, rusak nanti. Nah sudah bisa teman-teman, sudah bisa kebuka ya, sudah bisa kebuka. Begitulah teman-teman cara mengatasi bug Windows Defender pada Windows 11. Nah info dan tutorialnya mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah hadir dan nonton. Jangan lupa like subscribe channelnya ya. Kalau misalkan gak mau subscribe, nggak apa-apa, sudah hadir pun sudah, terima kasih. Tanpa teman-teman hadir, ini channelnya nggak ada artinya, ini nggak ada gunanya. Makanya sudah hadir, sudah mampir pun sudah, berterima kasih ya. Ya teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.